Kami sampaikan, kami dari tim SAR gabungan, kami dari Basarnas menerima informasi tanggal 27 Oktober 2022 pukul 21.45. Kami terima info dari konsulat Inggris bahwa warga negaranya mengalami tersesat saat melakukan pendakian di Gunung Agung. Kemudian kami dari Pusat Karangasem bergerak menuju ke LKM di Pasar Agung, terus melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan potensi SAR. Kami berangkat tiba di Pasar Agung, kemudian pada pukul 23.50 tim SAR gabungan dengan jumlah 17 personil bergerak naik ke atas melakukan pencarian dan evakuasi terhadap target. Kemudian pada pukul 04.45 WITA tanggal 28 Oktober 2022 target dapat kami temukan dalam keadaan selamat pada ketinggian 1830 mdpl. Kemudian target kami evakuasi menuju ke desa Kelun Buana, desa Sebudi. Kemudian target kita laksanakan pengecekan dan kemudian target kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas Selat untuk memastikan kondisi target dalam keadaan sehat dengan menggunakan ambulan TNI Kabupaten Karangasem.